Oke, pemirsa, ini kita mempelajari bagaimana cara memperbaiki mesin cuci yang pembuangan airnya mampet. Ya, apabila pembuangan airnya itu dia mampet atau kita isi air tetapi airnya ngocor terus, ya. Ini rahasianya, pemirsa. Kita bisa pelajari. Pertama, kita lihat, kita buka dulu bagian ini, ya, tutup belakang. Dia mempunyai baut-baut. Bagian belakang ini kita lihat dia ada bagian seperti ini, ya. Ya, ini namanya untuk pembuangan air. Kita buka, ya. Putar aja dengan tangan. Kita putar. Kita lihat, biasanya di bagian-bagian dalam itu dia akan berisi seperti peniti atau uang koin atau uang logam, ya. Kita lihat seperti ini, ya. Biasanya dalam-dalam ini dia suka ada peniti atau jarum pentul atau uang-uang koin atau uang logam, ya. Kalau 100 ribuan nggak mungkin, ya. Ini di sini, ya, pemirsa, kita bisa ambil, ya, dan kita bersihkan bagian-bagian ini yang kotor-kotornya, ya. Setelah itu kira-kira sudah bersih semua, kita kembalikan semua seperti ini, ya, pemirsa. Kita tutup kembali apabila semua sebagian sudah bersih. Dan setelah itu kita bisa menggunakannya kembali, pemirsa, ya. Terus yang kedua, ya, apabila sudah bersih kita bisa isi kembali dengan airnya, ya. Kita pastikan saat kita mengisi air dan sudah tidak ada air yang keluar lagi. Oke, pemirsa, sampai berjumpa di tutorial yang akan datang. Okay.